Lihat, wow, kita bakalan melihat Sunrise. sunrise. Enak banget ini big breakfast. Ada ya telur setengah matang dua, roti, sosis, mushroom. Jangan semeton. Maksudnya semetun. Ada banyak space di sini, guys. Payung, payung. Lurus aja langsung. Ya. Morning guys. Morning guys. Udah sekali aja baru. Naik tante tadi ya. Lagi. Morning. Sekarang kita lagi berada di Kintamani. Tepatnya lagi di ada di sebelum level ini masih jam 5.20 guys. Kita berangkat tadi jam 4. Ternyata bukannya jam 6 guys. Sabtu Minggu udah jam 6. Dan di sini dingin banget. Terus kita sok nggak bawa jaket. Aku pernah udah pakai kayak gini tapi tetap dingin nih ini. Kita hari ini mau nongkrong di sini. Nyari sunrise, semoga ada. Semoga ada. Kami ini kabutnya tak bawa guys. Sunrise lah. Ya dok, intinya kita mau jalan-jalan di Kintamani. Hari ini kita mau jalan-jalan di Kintamani. Jadi kalian ikutin ya. Sama kalau ada yang mau nyari referensi jalan-jalan di Kintamani, mungkin bisa nonton vlog kita. Referensi coffee shop sih lebih tepatnya. Ya udah kita mau masuk mobil dulu karena dingin, nanti baru kita masuk kalau udah buka ya. Oke guys, sekarang kita udah di dalam. Kita dapet, aku emang sengaja dari dulu kalau setiap kesini tuh aku emang pilih bangku yang di sini sih, cantik banget. Nah bayangin, ini tuh bukan bayangin ya, lihat baru buka aja udah serame ini, sayang. Tapi di bawah masih mati lampu. Iya, di bawah masih mati lampu. Udah trouble sedikit. Lihat, wow, kita bakalan sunrise. Melihat sunrise. Sunrise di balik Gunung Batur. Itu bagus tahu. Cuman ini belum sempat jalan-jalan karena tadi baru buka langsung rebutan tempat, langsung masuk supaya aku bisa dapat tempat duduk di sini. Lihat deh. Aduh, susah lagi bangun. Aku duduk di sini, asik banget. Aku lagi minta selimut sih, ntar dikasih selimut. Aku udah pernah ke sini sekali, tapi waktu itu kita nggak bisa lihat sunrise, tapi sekarang semoga bisa, bisa sih harusnya ya. Kalian mau ke sini jangan lupa bawa jaket. Dingin, tapi enggak sih sebenarnya. Ntar enggak, masih subuh aja. Iya, karena subuh belum ada sinar. Ntar matahari udah agak tinggi itu enggak dingin. Ntar matahari kena kita, karena kita kan udah pernah kesini ya, jadi kita juga tahu jam udah aja jam 7 itu panas kok, panasnya nyenter kesini ya mataharinya. Jadi deh, oh ini selimut kita udah datang kayaknya. Ew. Oh iya. Oke, makasih. Ini dua ya? Ya. Thank you ya. Ya. Yeah. Ini jalan ayam. Dan aku bawa avatar. Kita lihat dari point of view avatar 2. Kita mau order makan dulu. Nah, lihat guys, kita udah duduk di sini, udah pakai selimut. Order yang lumayannya dingin tuh. Nah ini menunya guys, jadi di sini ada jamnya. Ini Pepper Hills drink, dan ini tuh ada jam menunya gitu loh. Sekarang tuh cuman bisa mesen dari jam 6
AM sampai 4 PM itu cuman ini menu breakfastnya. Air terjun yang bagus kan awalnya. Mana, mana sih? Lihat enggak? Enggak. Ya, ini terus. yang di Alengkong tuh. Oh iya. Ih, cantik banget tuh guys, ada awan. Terus ini sweetnya, kuenya. Kita pesan breakfast dulu ya. Pesan apa ya, bentar aku Oke, order mungkin dulu aja ya guys. Beli mau order. Ya. Kamu minum apa sayang? Teh hangat aja. Teh hangat. Tapi kok kabutnya makin tebel ya? Lihat tuh di depanmu tuh. Enggak, ini kabut ini nih. Itu kayak depanmu, lihat tuh tadi enggak tebel itu. Oh itu. Sunrise. Golden hour. Golden hour guys. Magical nih guys. Something magical happen. Itu tuh golden hour tuh. Kamu yang ini satu ini apa ya? Big breakfast. Ya ini mau satu. Itu untuk telurnya mau sunset up, scramble, omelet. Yang kayak gini. Oh yang itu. Nah, setengah itu. Matang kak ya? Iya, ini setengah matang ya. Ini apa ya kak ya, ini yang ini? Yang itu salmon on the hill. Oh, kalau yang ini? Yang itu egg benedict. Apa tuh? Tadi yang ini kak. Yang ini. Yang ini wild mushroom kak, sorry. Kalau ini salmon. Iya. Kalau ini? Yang itu egg benedict. Kayak gimana tuh? Ini apa bawahnya? Dia ada roti. Oh. Terus di atasnya ada poached egg-nya, Kak. Apa ya? Kalau ini nih sausnya apa sih? Telur ya? Iya. Telur sama? Saus tomat. Saus tomat tuh. Apa ya? Masa aku ini lagi sih? Nyobain ini deh. Ini aja. Ini telurnya apa? Poached egg, Kak. Tapi untuk yang itu kita belum bisa buat juga, soalnya ovennya lagi mati. Tidak ada bermasalah di oven. Ini aku ini aja deh, burger aja deh. Ini itu black bun. Oh ini? Itu belum bisa juga kak. Oh belum. Kita ready-nya cuma di big breakfast. Nasi goreng sama ramen aja sih kak. Ada ramen? Ada. Kalau gitu aku nasi goreng aja. Ada nasi goreng? Oh ya udah nasi goreng satu deh. Iya yang ini kak. Yang paling belakang. Untuk nasi gorengnya kita ada di Tom Yum Fried Rice. Yang ini. Mana itu? Mau yang? Ya udah. Ya itu nasi goreng satu. Yang chicken atau berarti yang beef kak? Yang chicken ya? Chicken. Yang ini? Nah itu cancel ya berarti ya? Ya. Ya. Ya udah cancel deh. Terus aku apa ya? Aku. Atau mau ramen juga ada. Enggak. Ini aja deh. Lagi ini aku. Ini aja deh. Saya sukanya mungkin belum ready juga sih kak, soalnya masih ada kendala. Udah itu aja kamu udah. Ini. Ya udah ini deh sama itu dah nasi goreng. Yeah. Minumnya yang hangat satu coklat hangat ada nggak? Coklat ada, kita ada di dark coklat sama Nutella coklat sih kak. Dark aja deh. Dark coklat. Teh hangatnya yang tradisional Royal Old Grey Tea. Yang Mongres. Yang apa itu bedanya? Untuk yang tradisional tuh dia tea biasa sih kak. Terus? Untuk yang lemon grass tuh ada jahe sama teri. Ah itu udah boleh lemon. Lemon grass. Lemon grass. Ada lagi kak? Sudah itu dulu. Ini pesannya atas nama siapa kak? Yuchan. Ini saya ulang dulu, satu tom yum fried rice chicken, satu big breakfast untuk telurnya sunny set up, satu dark chocolate hot sama satu lemon grass kak ya. Tunggu ya kak. Makasih. Thank you ya. Ya. Kapan lagi? Pesan apa? Pesan nasi goreng buat ayam. Bukan aku. Aku pesan big breakfast namanya. Jadi saya telur doang. Sama roti. Gak lagi. Jadi berapa nih kan? Makanya jangan seneng dulu guys. Gak boleh. Emang kayak gitu. Ntar juga cantik kok.
Morning negeri di atas awan. Aduh, minggirin dah dulu ini ya, tulisan 48 nih ya. Cantik banget. Okay, guys, aku ulangi ya. Aku ini lagi ada di Paper Hill. Jadi buat kalian yang mau melihat sunrise dan kopi-kopi cantik di Kintamani, kalian bisa datang langsung ke Paper Hills. Dan di sini ada kayak enak banget tempat duduknya nih, ada ngeblok-ngeblok kayak gini, kayak sofa-sofa terblok-blokan gini. Terus dapat selimut. Kalau kalian takut ke nggak kebagian kursi nih. Reserve di IG-nya ya. Iya, apa nama IG-nya? Paper Hill. Jadi bukanya itu jam berapa tadi? Harusnya tadi kan dibacanya itu Senin sampai Jumat jam 6. Terus Sabtu Minggu jam 5:30. Cuman tadi jam 6 kurang 15 kayaknya udah buka tadi. Iya. Oh iya. Tuh, ini cantik banget. Negeri di atas awan. Lihat deh, kita di atas awan-awan. Minuman kita udah nyampe. Ini apa tadi? Tehnya ayang. Lemongrass. Lemongrass. Ini dark coklat aku. Gambar apa ini? Gak tahu ini gambar apa ya. Beruang ya? Beruang gak sih? Gambar gunung. Kok gue tulang wajah beruang itu gak? Gambar tulang, nggak tahu lah yang gambar apa. Tuh, dan lihatlah, kabutnya tinggi sekali bestie. Minum ini dulu guys. Aduh kasihan banget sih dihancurkan tapi mosnya. Take the moment guys. Dan di belakang sibuk meeting drone. Ini kabutnya padahal kenceng banget loh. Di depan enggak ya, sini doang. Kamu ini BMKG emang. Wadah, lihat ya, ntar ya sampai ya bagus. Kamu emang enggak pernah percaya. Amat. Dark coklatnya enak guys. Dan ini lemon grassnya ya. Aku tuangin dulu deh ya. Bau jahenya tercium. Udah nggak panas. Anjay. Berasap. Mau minum kah? Enggak, saya taruh aja. Ya. Oke. Sibuk banget. Dia mau menerbangkan ini nih. Di antara kabut-kabut itu semoga aman ya. Kemana ya yang payung payung lurus aja langsung ya, sinyalnya ketemu nggak? Temu banyak sinyal. Ini ada peringatan nggak? Nggak. Wih, keren banget. Oh ya? Aku mau lihat, bentar aku nyolokin dulu. Gak ada ya kabelnya? Di mobil, coba. Oh, bisa wireless, harusnya bisa wireless. Thank you.
guys. Enak banget ini big breakfast. Ada ya telur setengah matang dua, roti, sosis, mushroom, daging, sama buah. Wow. Banana and strawberry, the coklat. Nasi goreng ayam. Yummy. Mau maam dulu. Si goreng guys. Sarapan. Terkimas. Besar sekali nih, rupanya mengganggu guys. Kita tidur aja di sini. Ya, ya lihat piringku udah penuh banget. Ya, di tiap sekarang aku ambil lagi. Sebenarnya aku tuh pengennya tuh boikan ramen. Isi kan, isi tehnya tuh. Isi lah. Kan ini emang punya Anyang. PR. Kami? Kau nggak merasa? Itu di belakangmu gula-gulaan. Yang semeton. Yang semeton. Ini agak lain makanannya ya. Kan lor. Melihat kabut. Kamu geter, sayang. Dingin. Enak. Enak. Ini pete. Enggak. Oh, enggak. Oh, edamame. Edamame. Dan apakah kamu mau ini? Oh, iya, mau. Kuningnya banget. Ini. Ya, mau. Ada lagi satu yang full mau? Ini buat ini. Everything for you. Nye. Kan aku makan ini. To be honest, it's too early morning. To eat nasi goreng. Enak banget telur setengah matang. Nah, kita buat kan. Padahal tadi bagus ya. Jadi kayak gini. Emang ya, ini kita memandangi kertas gitu ya. Tadi juga panas tiba-tiba yang ya waktu ini. Ini kita tidur sih ya. Ada sejam kita tidur sih. Untuk orang yang di bawah kita udah ganti. Udah guys. Udah. Alpukat. Mau ke toilet. Pentingnya menghargai. Masih sih guys. Saya sabar menunggu. Kok ada suara ayam bebek nih tadi tuh ya? Di bawah. Saya ada. Oh, lihat kelihatan nih kamera? Enggak sih. Ada kandang. Sok sabar. Tak tahu kali itu sih. Mbak toilet di mana, Mbak? Mbak ada saus enggak, Mbak? Saus, ini saus di mana, Pak? Ya, chili saus. Ya.
Oke, karena Yuchan-nya lagi sakit kaki dan dia tidak bisa jalan terlalu jauh, ini aku yang menggantikannya buat tur di Paper Hills. Kita masuk, ini bagian depannya. Parkirnya luas, ada dua tempat di sini, sama di seberang situ ada. Kalau ini nggak cukup, di seberang situ parkir ada juga. Masuk. Ini buat jam operasionalnya. Banyak tempat di atas juga ada. Ini dia sayangku yang lagi sakit kakinya nih. Ini kayak bayi dia di sini guys. 2, 3, 4 ada 4 yang sofa. Ini kalian bisa reserve kalau takut nggak kebagian. Tapi tadi kami nggak reserve sih karena tadi masih kosong. Banyak space di Paper Hills ini, kalian bisa pilih aja mau duduk di mana. Capek enggak sih? Oke, okay guys, aku udah dapat istirahat.
Udah lumayan lama kita di sini ya. Ini jam berapa ya? Jam 8 kan, 8 lebih. Udah 2 jam. Oh iya ya, benar. Udah 2 jam, jadi kayak gitulah ya. Dalamnya Paper Hills, menunya. Kamu kasih lihat menu tadi? Iya, kasih lihat. Ya, lumayan lah harganya. Karena daerah wisata juga ini. Gunungnya tertutup awan. Jadi buat kalian yang mau jalan-jalan ke Paper Hills, ke Kintamani dan bingung mau nongki di mana, nah ini Paper Hills juga salah satu. Iya, salah satu. Banyak sebenarnya di Kintamani ada banyak banget. Iya. Cuman aku sukanya sini sih. Tapi kan biasanya orang tuh pada banyak ke lagu ya, ya kan? Lagu, teguk kopi. Ada Starbucks juga sini. Iya, tapi aku suka di sini sih, guys. Sama Starbucks. Kan. Cuman lagi tidak ngopi. Ya udah. Kok kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita mau ini sih. Mau nyobain ada wahana jungle, ya, kayak di kita mau jungle trek. Cuman nanti di vlog berikutnya ya. Tungguin ya. Oke. Enough buat vlog yang hari ini. Bukan hari ini sih. Ini di Paper Hills. Bye. See you in the next vlog.